400.000 personil cadangan, 280.000 paramiliter, 40.000 personil angkatan udara, 100.000 personil angkatan darat, dan 75.000. Hey guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel Lilia Pictures. Kalian teman-teman semua, apa khabar? Seperti biasa Bang Lee sentiasa mendoakan kalian agar sentiasa berada dalam keadaan baik dan sihat hendaknya di samping keluarga serta insan yang tersayang. Terima kasih kerana teman-teman semua sentiasa sudi, sentiasa support dan telah pun subscribe channel Lilia Pictures ini. Semoga dimurahkan rezeki teman-teman semua ya. Bagi kalian yang baru saja tersinggah ataupun menonton video reaction di channel Lilia Pictures ini, sudilah kiranya teman-teman untuk menekan tombol subscribe dan juga loceng sebagai tanda support kepada Bang Lee. Dan kali ini guys, Bang Lee ingin menonton satu video yang menarik juga bagi Bang Lee. Bang Lee terlihat tajuknya, sebelum ini Bang Lee ada react dan menonton bersama teman-teman perbandingan kekuatan militer Indonesia bersama militer Kemboja. Dan kali ini guys, Bang Lee ingin menonton, mengajak teman-teman sekalian untuk lihat perbandingan militer negara teman-teman Indonesia dengan negara jiran iaitu Singapura. So guys, tanpa membuang masa, mengajak kalian teman-teman, jom follow Bang Lee, kita tonton video ini guys. Jangan fikir yang negatif ya, kita hanya suka-suka dan hanya inginkan maklumat dan informasinya. Apa perbezaan antara negara-negara ini militernya guys. So let's go, check it out. A few moments later. Hello Magnolovers. Majelis Umum DPR menyetujui rancangan undang-undang atau RUU Channel tentang pengesahan Teknologi Corporation Popular guys atau DCA, okay, antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Republik Singapura pada Desember 2022 lalu. Oh, baru lagi ya. Kedaulatan wilayah masing-masing negara. Alright. Ngeri juga ya, sampai jadi undang-undang segala. Ya. Coba kita lihat perbandingan kekuatan militer kedua negara ini. Ya benar. Jangan lupa guys, support dan subscribe channel Teknologi Popular. Salah satu isi perjanjian berbunyi, secara bersama-sama atau masing-masing melaksanakan latihan dan pelatihan, operasi bersama serta dukungan logistik antara kedua angkatan bersenjata para pihak, termasuk akses bersama pada wilayah latihan dan fasilitas di bagian tertentu wilayah dari para pihak untuk kegiatan tersebut. Kalau dilihat dari sejarahnya, hubungan antara Indonesia kuno dan Singapura sudah dimulai sejak masa kerajaan-kerajaan kuno. Pada abad ke-7, wilayah laut di sekitar Singapura adalah milik Kerajaan Sriwijaya. Sebuah epik Majapahit Jawa tahun 1365, Kitab Negara, Kertagama, menyebutkan sebuah pemukiman di pulau yang disebut Temasek atau Kota Laut dalam bahasa Jawa kuno, tertulis Tumasik. Hubungan Indonesia-Singapura adalah hubungan bilateral antara Republik Indonesia dan Republik Singapura. Hubungan bilateral, tahun guys. Tahun demi tahun, Indonesia dan Singapura mempertahankan hubungan tingkat tinggi selama kunjungan kenegaraan. Hubungan ini ditandai dengan kerjasama ekonomi yang kuat. Singapura secara konsisten menjadi investor asing terbesar di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Hubungannya yang baik sekali ya guys. Singapura tingkat juga meluas ke beberapa bidang seperti kesehatan, pertahanan, dan lingkungan. Hubungan antara Indonesia dan Singapura sangat ditentukan oleh kedekatan geografis. Singapura adalah salah satu negara tetangga Indonesia. Wilayah negara kota ini dikelilingi oleh wilayah Indonesia di sebelah barat, selatan, dan timur, antara Malaysia dan Indonesia. Benar. Kedua negara adalah anggota pendiri ASEAN dan anggota gerakan yaitu Allahyarhamtun Abdul Razak. Namun di luar dari hubungan kekerabatan, kedua negara Malaysia, yang terbilang sudah cukup lama. Coba kita lihat keunggulan sektor militernya. Dari situs Global Firepower, Indonesia menduduki peringkat ke-13 dari 145 negara di dunia dengan indeks skornya 0,2221. Sedangkan Singapura berada di urutan ke-29 dengan indeks skornya 0,6413. Sebagai negara dengan penduduk terbesar nomor 4 di dunia, Indonesia memiliki tentara prajurit yang terbilang banyak. Ya, sudah semestinya ya. 400.000 personil cadangan, 280.000 paramiliter, 40.000 personil angkatan udara, 100.000 personil angkatan darat, dan 75.000 personil angkatan laut. Lumayan sementara Singapura peringkat 105 dengan penduduk terpadat di dunia, memiliki 60.000 personil aktif, 200
140.000 personil cadangan dan 10.000 paramiliternya. Selanjutnya 15.000 personil angkatan udara, 45.000 personil angkatan darat, dan 9.000 personil angkatan lautnya. Kalau dilihat dari jumlah personil militer, tentu saja Indonesia unggul daripada Singapura ya. Apalagi dari jumlah populasi, memang jauh banget. Ya, itu secara geografisnya jumlah populasi ya guys, enggak ada apa-apa itu. Nah, selanjutnya kita ke sektor udara. Pesawat tempur, Indonesia 41 unit, sedangkan Singapura 100 unit. Pesawat serangan khusus, Indonesia 37 unit, sedangkan Singapura tidak ada. Pesawat Singapura. Pengangkut, Indonesia 67 unit, sedangkan Singapura 9 unit. Wah, lumayan pesawat banyak latih, tuh. Indonesia 127 unit, sedangkan Singapura 36 unit. Pesawat misi khusus, Indonesia 17 unit, sedangkan Singapura 9 unit. Helikopter militer, Indonesia 176 unit, sedangkan Singapura 83 unit. Helikopter serang, Indonesia 15 unit, sedangkan Singapura 18 unit. Singapura lebih banyak ya, 18. Sektor udara, tanpa dijumlahkan pun bisa dilihat kalau Indonesia punya banyak armada dibanding Singapura. Kekuatan udara, Indonesia menempati posisi ke-25, sedangkan Singapura ke-37 berdasarkan laman GFP ya. Dan yap, sektor udara Indonesia mengungguli Singapura. Wah, banyak ya. Next, kita lihat darat ya. Tank Indonesia 314 unit, sementara Singapura 170 unit. Kendaraan lapis baja Indonesia 12.008 unit, sementara Singapura 19.134 unit. Artileri gerak, Indonesia 153 unit, sementara Singapura 48 unit. Banyak juga ya. Artileri derek, Indonesia 414 unit, sementara Singapura 89 unit. Proyektor roket, Indonesia 63 unit, sementara Singapura 24 unit. Jika dijumlahkan, armada darat Indonesia sebanyak 12.952, sedangkan Singapura 19.465 unit. Jadi Singapura lebih unggul daripada Indonesia. Lebih banyak ya? Tidak berbeda jauh. Dia lebih banyak pada kendaraan lapis baja tadi lah ya. Next, kita ke sektor laut. Ya, armada kapal laut. Induk, Indonesia tidak ada dan Singapura tidak ada. Ya, benar. Kapal perusak, Indonesia tidak ada dan Singapura tidak Destroyer, ada. Frigates, Indonesia 10 unit dan Singapura 6 unit. Kapal korvet, Indonesia 21 unit dan Singapura 6 unit. Kapal selam, Indonesia 4 unit dan Singapura 5 unit. Kapal patroli, Indonesia 202 unit dan Singapura 15 lumayan unit. Banyak ya guys. Kapal perang Ranjau, Indonesia 13 unit dan Singapura 4 unit. Dari data ini, Indonesia mengungguli Singapura meski di sektor darat tadi tertinggal. Tapi kapal selamnya kabar masih ada dalam pembikinan lagi ya. Indonesia selain jumlah prajurit dan armada, ada faktor lain yang jadi rujukan penilaian suatu negara. Dikatakan kuat militernya, yaitu ketersediaan anggaran militer, logistik, dan sumber daya alam. Anggaran militer, Indonesia 8.800.000.000 US dollar atau setara 136.994 juta rupiah. Sementara Singapura 13 miliar US dollar atau setara 194.545 juta rupiah. Singapura punya anggaran militer. Anggaran militer dari laman GFP, Indonesia menduduki peringkat ke-25, sedangkan Singapura ke-23. Besar ya anggaran militer 23, Singapura kah, daripada 33. Indonesia. Tapi kok Indonesia lebih unggul alat tempurnya ya? Utang luar negeri, Indonesia 400 juta US dollar atau setara 6.227 juta rupiah. Sementara Singapura 1.557.646 juta US dollar atau setara 23.172.372.390.000 rupiah. Cadangan emas dan devisa, Indonesia 130.200.000 US dollar atau setara 2.026.888.500.000 rupiah. Sementara Singapura 279.900.000 US banyak dollar juga ya, atau emas cadangannya 4.188.700.500.000 rupiah. Keseimbangan kemampuan belanja, Indonesia 3.130.470.000 US dollar atau setara 48.733.591.725.000 rupiah. Sementara Singapura 531.000.000
sekitar 40 juta US dollar atau setara 7.947.013.600.000 rupiah. Lumayan banyak guys. Berikutnya logistik kita lihat sektor logistik. Angkatan kerja Indonesia 130 juta jiwa dan Singapura 3.778.000 jiwa. 130 kapal sipil Indonesia 10.427 unit dan Singapura 3.321 unit. Pelabuhan dan terminal utama Indonesia 16 dan Singapura 1. Bandara Indonesia 673 dan Singapura 9. Cakupan jalan raya Indonesia 873.573 km persegi. Iyalah. Dan Singapura 3.500 km Indonesia persegi. Indonesia luas ya. Rel kereta teman-teman. Api Indonesia 8.159 km persegi. Dan Singapura tidak ada. Singapura nggak ada rel kereta api ya. Terakhir, mari kita lihat ketersediaan sumber daya alam. Sumber daya alam, minyak yang digunakan dalam berbagai peralatan. Sudah semestinya Indonesia mengungguli ya. Produksi minyak Indonesia 845.000 barrel, sedangkan Singapura tidak ada. 845.000. Indonesia 1.650.000 barrel, sedangkan Singapura 1.450.000 barrel. Banyak cadangan juga. Minyak Indonesia 2.500.000 barrel, sedangkan Singapura tidak ada. Itu dia guys, perbandingan ya. Itulah perbandingan kekuatan militer Indonesia versus Singapura. Siapa nih jagoan kalian? By the way, mengenai undang-undang DCA yang baru disahkan, ada beberapa pendapat yang mengatakan perjanjian itu hanya menguntungkan Singapura di bidang militer loh. Wah, gimana ceritanya tuh? Oke deh, jangan lupa like, kenapa share, begitu, dan tinggalkan komen kamu di bawah. Jangan sampai lupa besok, support terima kasih channel Teknologi Populer guys. So itu dia tadi guys, perbandingan militer dan segala-galanya lah ya yang terlibat melalui GFP. Tapi walau bagaimanapun guys, Mang Lee harapkan teman-teman nonton sehingga habis video tadi, dan di sini Mang Lee ingin nyatakan pendapat Mang Lee sendiri bahawa dengan adanya perjanjian DCA itu tadi, ya Min kata lebih memberi keuntungan kepada negara Singapura. Namun sejauh manakah kebenaran itu, Mang Lee pun tidak pasti. Jika ada di antara teman-teman dan kalian yang mempunyai maklumat ataupun informasi yang lebih tepat, ya, boleh dikongsikan di ruangan komen. Kita berkongsi pandangan dan pendapat yang positif, tidak ada salahnya guys. Yang penting sebenarnya yang Mang Lee ingin kasih tahu sama teman-teman semua, perbandingan ini bukanlah untuk menjadi sebagai kayu ukuran untuk kita bertelagah ataupun bergaduh ataupun berperang sesama ASEAN. Sejauh manakah persediaan ataupun kelengkapan militer sesebuah negara dalam ASEAN ini, kerana kita sama kita akan saling melengkapi. Kerana jika kita lihat dari awal video yang tadi, admin ada mengatakan melalui buku sejarah itu tadi, sejak dari zaman Empire Sriwijaya, Temasek sudah menjalinkan hubungan yang begitu akrab dengan Indonesia ataupun Kerajaan Sriwijaya, dan hubungan itu adalah sehingga kini sejenis hubungan yang peringkat tertinggi ataupun hubungan baiklah, ekonomi, militer, ya, apa-apa saja. Bukan tujuan Bang Lee untuk memprovokasi, hanya untuk berkongsi maklumat dan tujuan untuk kita tahu dan hiburan saja guys. Jangan fikir yang negatif dan jangan ambil serius hal ini ya. Terima kasih kepada channel Teknologi Popular kerana telah berkongsi maklumat itu tadi. Sehingga kita jumpa lagi dalam video-video reaction yang akan datang di channel Lilia Pictures. Salam sayang dari Lilia Pictures. Assalamualaikum. Bye-bye guys.